Halo Wal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah headphone dari DBA dengan tipe DJ80. Oke, ini kemasan boxnya. Sini ada keterangan tulisan yaitu DBA akustik. Ini ada tulisan DJ80 professional headphone detachable microphone. Oke, ini tampak dari depan ya, tampilannya seperti ini. Box pada bagian samping. Di sini ada keterangan spesifikasinya. Di sini teman-teman bisa lihat. Oke, di sini untuk garansinya ada keterangannya yaitu 1 tahun. Oke, ini tampak bagian dari belakang ada keterangan seperti ini. Ini keterangan dari sampingnya juga. Oke, langsung saja kita buka boxnya dan kita lihat barangnya atau headphonenya ya. Oke, kita buka dulu. Oke, ini dia menggunakan bubble wrap ya. Oke, selanjutnya ini detachable mikrofonnya. Selanjutnya di sini ada kartu garansi. Selanjutnya di sini ada kartu ucapan terima kasih. Terima kasih sudah memilih dan mempercayai produk DBA akustik. Oke, seperti ini. Oke, langsung saja kita lihat ya barangnya atau unitnya. Oke, tampilannya seperti ini. Di sini bagi teman-teman yang sedang ingin mencari sebuah headphone dan bingung mau beli yang mana ya, di sini teman-teman juga bisa saya sarankan melihat atau membeli dari produk dari DBA DJ80 ini. Oke, ini kabelnya menggunakan jack 3,5 ya. Oke, ini dia ada tulisannya pada bagian headpan-nya. Untuk pad-nya atau busanya juga bagus ya. Ini dia. Juga bisa diputar 45 derajat dan juga bisa ditekuk ke dalam ya seperti ini. Di sini ada logo ya DBA ya mungkin ini maksudnya. Ini juga. Terus di sini ada tulisan DJ80 DBA akustik DJ80. Juga. Oke, untuk selanjutnya di sini juga ada untuk pengaturan headpan-nya ya, bisa dipanjangkan seperti ini. Oke, ini juga sebelah sini juga bisa. Oke, seperti ini. Selanjutnya di sini juga ada detachable mikrofonnya seperti ini. Nanti teman-teman bisa pasang di sini ya seperti ini. Di sini bagi teman-teman yang mau menggunakan mikrofon ini untuk kegiatan aktivitas, misalnya untuk meeting, untuk belajar, untuk editing video ataupun bermain game ya. Bagi teman-teman yang ingin membeli headphone dengan harga terjangkau, saya sarankan teman-teman bisa membeli headphone dari DBA DJ80 ini. Oke, seperti ini. Untuk kabelnya juga kualitasnya sangat bagus juga ya, dengan harga yang sangat terjangkau, dengan headphone dengan kualitas yang menurut saya sangat bagus sekali ya. Oke, seperti ini ya. Oke, ini dia tampilannya seperti ini untuk headphone-nya. Oke, seperti ini. Oke, saya tunjukkan. Mungkin teman-teman sedang mencari melihat review-review ya, video-video tentang DJ80 ini. Di sini akan saya tampilkan headphone-nya lebih detail seperti ini. Ini dia, seperti ini. Ini pad-nya. Oke.
Dan ini bisa dilepas ya untuk detachable mikrofonnya. Ini bisa dicabut, bisa dilepas aja seperti ini. Kalau untuk kabel ininya tidak bisa ya, ini sudah terpasang di sini. Oke. Oke, demikian teman-teman review headphone dari DBA Akustik D80. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat bagi teman-teman yang sedang ingin membeli sebuah headphone dengan harga terjangkau. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.